saya Jamil bin Ismail ataupun lebih dikenali sebagai Jamil Kucing. Jadi benda tu melekat. Melekat sejak 1999 lagi dah melekat sampai sekarang. Dah tak boleh buang dah. Saya ada bela dua ekor beruk, nama dia JK dengan Shaki. Dah 20 tahun. JK saya selamatkan, Shaki saya beli untuk jadikan pasangan JK. Jadi rutin dia macam biasa. Okay? Saya bawa berjalan. Pasal saya tak mahu dia di kubur saja. Bawa berjalan. Hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, dia orang tidur dengan saya dalam bilik. Okay? Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, tidur dalam kandang. Susah ke keadaan berkir ni? Nak bela beruk, kalau nak jadi macam JK Shaki ni, you kena sabar. Kesabaran memang cukup penting. Okay? Untuk 4 tahun pertama, memang orang cakap pening kepala lah. Dia biasa, Shaki ni biasa terlepas dalam rumah, dia hancur rumah saya lepas. Waktu itu saya tak ada. Tapi itu untuk 4 tahun pertama lah. Selepas tu dia mula obedient, dengar cakap. Dia tahu yang mana kita tak suka, yang mana kita suka. Ini dia memilih sikit. Dia tak macam Shaki. Shaki pula dia ni main sebat je. Kegemaran dia tom yam, asam pedas. Ini kegemaran dia. Nanti selain tu buah-buahan ni lah yang saya sediakan. Ini ataupun ice cream dengan peaches. Itu kegemarannya. Saya buat kerja amal sejak 25 tahun dulu. Saya ambil kucing-kucing kebiar. Lepas tu ada orang campak anjing dalam rumah saya. Saya simpan, saya jaga. Bukan maksud simpan tapi saya jaga. Terlalu banyak kenangan manis, kenangan pahit. Kalau kenangan pahit ni difitnah orang, dihina, dicaci, dikutuk. Tambah kalau orang kita pula bila dia tengok orang Melayu bela anjing, dia mulalah jadi pensyarah agama kan. Veterina datang ke rumah tapi tak ada. Sampai dah, kalau ikut veterina dah 6 kali. Ada penghilikan, tuduh saya macam-macam, tuduh saya pukul beruk saya. Begitu begini, begitu begini. Saya kan, saya jenis saya berdepan. Okey, orang penghilikan datang saya tunjuk bukti apa yang saya buat. Saya jumpa dengan ketua pengarah sini untuk buktikan. Itu kenangan pahit. Kalau kenangan manis ni, banyak menyokong daripada seluruh dunia. Kita kenal orang daripada seluruh dunia. Kan, peminat-peminat saya yang menyokong kerja amal saya, boleh kata seluruh dunia. Itu kenangan manis. Kita kenal orang. You tak boleh double standard. Be kind to animal. Maknanya be kind to animal, you kena secara umum, tak ada khas. Okay, you kena sayang semua binatang. Kalau you ada 100 kucing, you kena peluk 100-100 kucing. You jangan hanya peluk yang ini, jangan peluk yang itu. Kalau you sayang binatang, sayang binatang. Jangan pilih-pilih. Okay,